Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, kerap meresahkan warga. 12 orang komplotan geng motor di Kota Jambi diamankan tim Resmob Polda Jambi beserta jajaran pada Sabtu 7 November 2020 dini hari saat tengah menyerang kawasan Kampung Manggis. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditindaklanjuti dan 8 orang lainnya dipulangkan dengan sanksi wajib lapor. Jajaran Resmob Polda Jambi yang bekerja sama dengan tim Serigala Kota Polresta Jambi serta tim Reskrim Polsek Kota Baru berhasil menangkap komplotan geng motor yang selama ini meresahkan masyarakat. Komplotan geng motor ini ditangkap ketika hendak menyerang warga Cempaka Putih. Pihak kepolisian yang tengah berpatroli langsung mengejar komplotan geng motor saat tengah melakukan patroli malam. Patroli malam tersebut dilakukan pihak kepolisian karena sebelum ditangkap, mereka juga pernah menyerang warga Cempaka Putih. Saat itu, seorang anggota geng motor ditinggal oleh kelompoknya. Alhasil, ia menjadi bulan-bulanan warga. Mirisnya, 12 anggota geng motor tersebut berusia rata-rata 16 hingga 17 tahun atau masih berstatus pelajar. Beberapa setelah diamankan, 8 anggota geng motor dipulangkan dengan ketentuan wajib lapor. Sedangkan 4 orang lainnya hingga saat ini masih ditindaklanjuti oleh Ditkrimum Polda Jambi dan akan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mereka merupakan otak dari aksi geng motor yang selama ini meresahkan masyarakat. Setelah diamankan, ditemukan barang bukti berupa samurai, parang, dan celurit hingga petasan. 12 geng motor itu sudah ada yang dijadikan tersangka, Pak? Sudah, 4 dijadikan tersangka. Orang? Yang sisanya dikembalikan ke orang tuanya karena tidak cukup bukti. Yang 4 orang itu proses lanjut. Proses lanjut, Pak. Iya. Itu otak pelaku atau gimana, Pak? 4 orang itu. Masih didalami karena di situ hanya kumpulan-kumpulan anak-anak, kumpulan pemuda-pemuda yang membawa saja. Motif mereka apa, Pak? Masih kita dalami. Di Basanjaya, JEK TV melaporkan.